lagi. Hai, assalamualaikum. Saya Zul dari komponen NDIY Malaysia. Okay, dalam video kali ini saya nak share tentang eksperimen ataupun percubaan untuk menggunakan outdoor water filter ni pada sistem aquaponik. Kita nak tengok sama ada mampu ataupun sesuai atau tak kita gunakan filter ni untuk kita punya sistem ni. Dan saya rasa dari segi penapisan mungkin dia mampu untuk menjernihkan air, tapi apa yang saya nak tengok adalah kekerapan, berapa kerap kita nak kena cuci filter ni. Terus kita unwrap dulu, kita tengok apa yang ada dalam filter ni. Sebenarnya saya tak pernah lagi gunakan filter macam ni. Ni first time saya nak pasang. Dan biasanya filter ni orang pasang dekat sistem pipe dekat rumah, tapi saya nak cuba untuk gunakan pada sistem aquaponik. Untuk sistem aquaponik gabungan ikan talapia dan siakap tu, saya nak cuba gunakan filter ni. Yang ni untuk backwash, untuk buang air kotor. Filter ni sebenarnya boleh order online. Ni memang saya beli dekat Shopee. Harga dia RM285. Cuma shipping lah mahal sikit sebab ni berat. Shipping dia RM50. Yang ni model FRP1044. Dan ada lagi satu yang kecil sikit, FRP0942. Yang nombor tadi tu, yang 1044 tu, 10 tu dia punya diameter 10 inci dan ketinggian dia 44 inci. Bahagian yang atas ni dipanggil sebagai manual multi-port valve. Kat sini ada 3 pilihan: filter, fast rinse dengan backwash. Dalam keadaan normal, semasa kita tengah filter, kita akan letak pada selection filter. Kemudian kalau kita nak bilas filter ni, kita akan letak pada fast rinse. Kemudian untuk kita cuci, kita akan pilih pada backwash. So, dia akan cuci semua kotoran yang dah terkumpul dalam filter ni. So dalam keadaan normal, kita akan letak pada filter lah. Soket untuk sambungan ada 2, satu untuk masuk, satu untuk keluar. Yang ni untuk masuk sebab dia ada sekali dengan gauge ni untuk ukur tekanan air masuk. Yang ni untuk keluar. So kita pasang dulu gauge ni. Okay, untuk air masuk. Okey, tersilap sikit. Sebelum kita pasangkan gauge ni, kita kena pasangkan dulu konektor ni pada kita punya filter, kemudian baru boleh kita pasangkan ini. Sebab kalau kita pasang dulu, masa kita nak pusing, dia akan tersangkut dekat body ni. So saya akan pasang konektor dulu. Okey, yang ni cuma pemasangan sementara untuk kita test saja dulu. So saya akan pasangkan soket 20mm kat sini. Jom kita pasang, sambungkan kepada pipe untuk kita test. Nanti bila tangki semua dah set up, baru kita akan buat permanent punya installation lah. So yang ni cuma untuk test saja. Ni soket 20mm untuk sambungan ke pump. Untuk bahagian air keluar, lagi satu soket 20mm yang ni akan masuk terus ke dalam kita punya tangki selepas ditapis. Saya nak pindah dulu kedudukan filter ni. Ok, ni air masuk daripada pump, ni air keluar masuk ke dalam tangki balik. Ok, untuk bahagian air keluar ni saya nak pakai dulu apa yang dia bagi ni. Ni adapter dengan pili ni. Tapi tadi saya lupa tadi, dekat setiap air masuk dan air keluar ni, dia bagi rubber gasket ni. Kita kena pasang ke dalam ni, baru kita pasangkan pipe pada track ni. So yang lain saya dah pasang. Saya akan pasangkan yang ni, yang biru ni. Kita lupa tadi. So ni adapter yang dia bagi.
Yang ni untuk buang air kotor masa kita cuci nanti, masa kita back wash, air akan, air kotor akan keluar kat sini lah. Kita buka dulu sebab first time kita kena buat back wash dulu untuk buang semua habuk-habuk daripada carbon carbon media yang dalam ni. Okey, ni daripada pump, ni untuk air masuk balik daripada filter ke dalam kita punya tangki. Kemudian untuk air kotor keluar, saya pasangkan hose ni lah supaya tak terkena dalam tangki siakap sebelah ni. Ok, kita akan onkan pump untuk cuci kali pertama. Sebab setiap kali kita pasang filter macam ni, first time kita kena buat backwash untuk keluarkan semua habuk-habuk kotoran yang ada dalam ni, habuk daripada media filter yang ada dalam. Ok, make sure selector pada backwash. Right, sekarang saya akan onkan pump. Pump dah on. Dia akan ambil masa lah untuk air penuh dalam filter tu, kemudian boleh akan keluar. Kita letak telinga dekat filter ni, boleh dengar air masuk. Okay, air dah keluar. Ni back wash yang kali pertama. Kotor juga air dia. Ni habuk-habuk daripada kita punya media filter dekat dalam ni. Okay, pada masa yang sama saya nak top up dulu air dalam tangki tu sebab air tu memang kurang juga dalam tangki. Okay, ni adalah kelebihan yang kita gunakan filter macam ni. Mudah kita nak tambah air, tak perlu nak letak anti-klorin, tapi dah boleh tapis klorin. Okay, air ni pun dah nampak bersih, maksudnya kotoran dalam filter ni semua dah hilang, dah habis. So kita boleh pusingkan balik pada filter. Untuk kita ubah pada mode filter, first kita pergi pada fast rinse untuk kita bilas dulu. Kemudian kita pusing kepada filter, so dia akan start untuk tapis. Okay, kalau tengok ni, air dah mula keluar daripada filter masuk ke dalam tangki tenakan ni. Tapi agak slow, tapi sebenarnya ni bukan disebabkan filter, tapi disebabkan saya punya pump ni. Pump ni memang dah mula nak rosak, dah makin slow. So nanti kita akan tukar pump yang baru lah. Sebab nanti kita akan gabungkan tangki talapia ni dengan tangki siakap. Sebenarnya tujuan saya pakai filter ni bukanlah sebab nak bagi air tu terlampau bersih sangat tak, tapi sebab saya nak cuba guna filter ni sebab filter ni mudah untuk kita cuci, cuma pusingkan dia punya bath yang kat atas ni je. Kalau kata 2-3 hari sekali kena cuci pun okey lagi lah sebab mudah. Kalau kita nak cuci nanti, apa yang kita perlu buat, kita cuma perlu pusingkan dia punya bath ni. Jadi kita dah back wash, air kotoran akan keluar. Kemudian bila dah habis cuci, mungkin kita akan biarkan dalam kedai air wash dalam 5 hingga 8 minit lah, bergantung pada kekotoran yang ada. Kemudian kita bilas sekali, air keluar lagi. Kemudian kita akan pusing pada filter. Itu saja yang kita perlukan. Saya rasa kalau setakat step macam ni, kalau tiap-tiap hari kena cuci pun okey lagi lah, tak ada masalah. Cuma yang saya risau kalau filter ni cepat kotor, terlalu kerap nak kena cuci. Tapi kalau situasi tu berlaku, mungkin kita boleh tukar media yang ada dalam ni. Sebab dalam ni ada, tak silap saya, ada 5 ataupun 6 lapisan media. So kalau tak sesuai, kita akan gantikan dengan media yang lebih sesuai lah. Yang tu memang kita kena carilah, kena kaji dulu apa media yang lebih sesuai untuk menggantikan media yang sedia ada ni. Ok, cuma untuk filter ni, maksimum water flow 33 liter seminit, bersamaan dengan kalau 33 darab dengan 60, sebenarnya 1980 liter per hour. Jadi kalau kita nak beli pump baru nanti, saya kena cari pump yang lebih kurang dia punya rate yang samalah, dia punya water flow dalam 2000 liter per hour. Ataupun kalau kita guna pump lebih besar pun tak ada masalah, cuma kita kena letak buat diversion lah untuk kurangkan tekanan dalam ni. Sebab maksimum water flow adalah 1980 liter per hour. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Dalam next video
saya akan share macam mana keputusan testing ni. Mungkin dalam 2-3 hari saya akan running blue filter ni, dan next video saya akan update lah macam mana sama ada sesuai atau tak kita gunakan filter ni. Sebab kalau boleh guna filter ni memang mudah lah, sebab nak cuci pun senang, cuma pusingkan dia punya tombol ni je. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.